gunakan kursi pengaman. Aku akan pergi ke taman hiburan. Sayang, jangan memanjat tinggi-tinggi. Kau harus berjalan dengan hati-hati. Ayah, pokoknya aku tidak mau duduk di kursi bayi ini. Sayang, kau harus melakukannya. Ini akan membuatmu tetap aman. Pakai sabuk pengamannya ya. Kau bisa duduk di sini. Oh, aku tidak bisa melihat apapun. Semuanya sudah selesai. Terima kasih banyak. Dadah. Hai, aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador, anakku baru saja berada di dalam mobil dan tiba-tiba menghilang. Tolong bantu aku. Kami akan segera ke sana. Kepala polisi Labrador. Jangan khawatir, kita periksa dulu. Ah, sepertinya dia tidak duduk di kursi mobilnya. Tuan Toke, apa terjadi sesuatu yang tidak biasa saat kau sedang mengemudi? Iya, secari koran menghalangi pandanganku. Jadi aku harus berbelok tajam. Sepertinya Toke kecil terlempar keluar dari mobil karena tidak duduk di kursi mobilnya. Ayo kita cari dia sekarang. Tanganku sakit. Ayah! Ayah di mana? Papillon, cari dengan mata terbang super cepat. Mengerti. Toke kecil, kau di mana? Aku menemukan bantal di jalan di depan. Ayo cepat. Aku rasa ini bantal Toke kecil. Ah, dan ini jejak kakinya. Ayo ikuti jejaknya. Apa yang harus kulakukan? Tolong aku! Jejak kaki itu berhenti. Apa dia ada di dekatnya? Apa itu? Error. Kembali sekarang. Ini topi Toke kecil. Oh tidak, dia mungkin terjatuh di van di depan. Ayo cepat, Dobby. Serahkan padaku. Ah,
Lihat, itu toke kecil. Toke kecil. Kepala polisi Labrador. Semuanya baik-baik saja sekarang. Selalu duduk di kursi mobilmu saat berkendara di mobil, oke? Sekarang aku mengerti. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, kalian harus duduk di kursi mobil saat berkendara di mobil. Kursi pengaman bisa melindungimu saat mobil berhenti mendadak atau saat terjadi kecelakaan. Ingat itu baik-baik ya.